بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد مسلمين والمسلمات para jemaah para pencinta ilmu di Masjid Al-Ubudiyah dan juga di mana saja berada alhamdulillah pada hari ini kita sudah berada di penghujung Syawal 26 hari bulan Syawal 1445 bersama dengan 5 hari bulan 5 2024. Alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Tahzib As-Sirah An-Nabawiyah. Nama kitab kita ni Tahzib As-Sirah Nabawiyah, maknanya ringkasan yang pilihan lengkap daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kata tahzib itu mana ringkas. Jadi untuk lengkapkan perbincangan, alhamdulillah kita asal dia ringkas tapi syarah dia kita panjangkan supaya para jemaah sekalian mendapat ilmu yang cukup tentang kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sambungnya kita pada kali ini muka surat, kita masih lagi di bawah bab khasa'is, ciri-ciri keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara yang berkait dengan perkahwinan dan lain-lain. Nah, jadi sambungnya kita ni kita sudah masuk kepada ad-darbur rabi', muka surat 86. Nah, tanda muka surat 86 dia panggil ciri yang keempat. Ciri yang keempat keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam minal fadaili wal ikram. Minal fadaili wal ikram, dari sudut kelebihan dia, fadail, kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemuliaan. Nabi ni kita tahu dah dia berlebih, dia mulia, dia kedudukan dia tinggi. Tetapi kita nak detailkan satu persatu perlu kepada huraiannya, insya-Allah kita ambil pada siri ini, iaitulah siri yang keempat. Jadi maknanya kita sudah habis tiga siri dalam siri yang lepas. Alhamdulillah. Dalam ciri yang keempat ini para jemaah sekalian, makhtassa bihi sallallahu alaihi wasallam minal fadaili wal ikram, maknanya keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keutamaan, fadail, fadilat dan kemuliaan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia. Jadi, dalam isu yang kita bincang ni, dalam bab perkahwinan, dalam bab rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah ummahatil mukminin, isteri-isteri Nabi radhiyallahu anhunna yang hidup selepas kewafatan baginda. Mana kalau isteri hok meninggal, mati sebelum Nabi kita, selesai lah tu, tak tahu apa dah, dia sudah meninggal. Yang kita nak bincangnya, lepas Nabi meninggal, lepas Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, isteri dia masih ada. Ada yang masih muda, dia punya umur macam Sayyidah Aisyah, muda sangat. Hafsah juga muda. Jadi bagaimana kedudukan mereka? Maka jawabnya, muharramatun ala ghairihi abada. Hukumnya diharamkan untuk dinikahi oleh orang lain selama-lamanya. Jangan siapa berminat. Oh, kalau Nabi wafat ni, dia nak ambil lah isteri Nabi ni, ambil berkat. Lah, tidak boleh. Sementara isteri yang diceraikan semasa hidup baginda sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa pendapat. Jadi kalau Nabi cerai dah, khilaf ulama. Imam Nawawi kata pendapat pertama merupakan pendapat yang paling sahih,
adalah diharamkan untuk dinikahi oleh orang lain. Mana orang lain pun tak boleh kahwin dengan dia ni, walaupun sudah diceraikan. Inilah yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Ahkam Al-Quran. Dan pendapat ini disambung oleh Abu Ali bin Abi Hurairah, seorang ulama Syafi'i. Manakah dalil? Nah, dia ada dalil dia. Berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala, wa azwajuhu ummahatuhum. Dan isteri-isteri Nabi adalah ibu-ibu mereka. Macam mana nak kahwin dengan ibu? Tak boleh. Jadi label isteri Nabi itu label ibu. Suratul Ahzab ayat 6. Ada pendapat kedua kata dihalalkan sebab Nabi dah tinggal. Nah, pendapat ini tidak kuat. Nawawi kata hak kuatnya yang pertama. Pendapat yang kedua, yang ketiga, dia kata yang diharamkan hanyalah kepada wanita yang pernah digauli saja. Maknanya kalau dia nikah saja, akad nikah, dia panggil nikah gantung, tak sempat bersama, tidak haram. Ini pendapat yang ketiga. Tapi yang pertama tadi yang kuat. Jika kita mengatakan diharamkan, maka hukum menikahi wanita sahaya, hamba yang terpisah disebabkan wafat atau selainnya, yang pernah digauli oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada dua pendapat pula. Ini dia pindah kepada hamba pula. Jadi dalam kitabnya agak detail dalam masalah ini kita belajar. Antara maka ada dua pendapat. Jadi dia tak nak, Imam Nawawi kata tak nak panjang lah sini. Kalau panjang apa benda sudah habis dah. Sudah wafat semua dah. Isu yang kedua antara kelebihan lain juga ialah isteri-isteri Nabi radhiyallahu anhuna merupakan ummahatil mukminin. Dia panggil ibu kepada orang mukmin. Ibu kepada sekalian orang mukmin. Baik mereka meninggal ketika baginda sallallahu alaihi wasallam masih hidup ataupun selepas kewafatan Nabi, tak kira. Mak dia, jawatan dia ummul mukminin. Kita panggil ibu kepada dia. Ini menjadikan mereka haram untuk dinikahi, wajib dihormati serta ditaati dan diharamkan untuk menderhakai mereka. Jadi itu dia panggil kedudukan dia. Namun hukum ini tidak termasuk hukum melihat dan berkhalwat. Kita kalau ngemok kita bebaslah kita duduk dekat dia. Nah, boleh berkhalwat, duduk sekali ngemok berdua-dua. Jadi aurat dia pun lain daripada aurat orang Tino lain, orang perempuan lain. Tapi dengan ibu, dengan ummul mukminin haram dinikahi sebagai mak, tapi dalam sudut khalwat dengan aurat tidak, kita kena hormat. Nah, tak boleh. Maka tidak termasuk hukum melihat dan berkhulwat dengan mereka serta pengharaman mengahwini anak perempuan atau saudara-saudara mereka tak jadi masalah. Manakala contohnya isteri Nabi ni ada anak. Jadi kalau kita kata mak jadi adik-beradik lah anak dia tu. Macam Ummu Salamah contohnya, dia ada anak perempuan. Tak masuk tu. Dia saja. Jadi ibunya dia saja, anak-anak dia tidak termasuk. Maknanya boleh sahabat-sahabat lain nak kahwinkan dengan anak-anak tiri Nabi radhiyallahu anhu, tidak menjadi halangan. Oleh itu tidak boleh dikatakan anak perempuan mereka adalah saudara perempuan kaum muslimin dan ayah ibu mereka adalah datuk nenek kaum muslimin, lah hanya terpakai kepada dia seorang saja. Juga tidak juga dikatakan adik-beradik lelaki dan perempuan mereka adalah bapa saudara dan ibu saudara kaum muslimin. Itu dia panggil pendapat yang masyhur lah. Ada juga dia kata ni, Imam Nawawi kata sebahagian ashab kami, ana dah ulang banyak kali kan, ashab kami itu maknanya ulama Syafi'i. Ada sebahagian ulama Syafi'i mengatakan dibolehkan untuk menyebut adik-beradik untuk anak perempuan mereka dan dibolehkan untuk menyebut bapa atau ibu saudara untuk adik-beradik laki-laki dan perempuan mereka. Ini adalah zahir perkataan Imam Syafi'i dalam Mukhtasar Al-Muzani. Tapi tidak mu'tamad gitu. Dia panggil tidak mu'tamad. Baik. Dari sudut bahasa, tengoklah kita. Dari sudut bahasa, dia ni ibu kepada mukmini laki-laki. Adakah mukminat masuk juga? Dengar ni pihak muslimat. Adakah dia ni ibu kepada muslimat ataupun tak jadi? Ulama kita ni Masya Allah, dia tak tinggal setapak kata orang. Dia bahas belakang. Kita hal letihnya. Ya, nak memahami pendapat-pendapat ni. Persoalan. Jadi para ulama mazhab Syafi'i memiliki dua pendapat mengenai masalah ini.
Pendapat yang paling sahih ialah tidak. Jadi dia ni ibu pada orang mukmin saja. Mukminat tidak. Sebab dia tak perlu dah. Mukminat ni sama-sama wanita, jadi tidak perlulah kepada kedudukan ibu. Yang kita nak ibu tadi supaya orang mukmin laki-laki menghormati mereka, menjaga hak mereka, tak boleh kahwin dengan mereka. Jadi dengan orang perempuan tak timbul isu ni. Jadi pendapat kata tak masuk. Bahkan mereka hanyalah ibu kaum muslimin, kaum mukminin, bukan kaum mukminat, seperti yang dinukilkan dari Aisyah radhiyallahu anha berdasarkan pandangan yang terpilih oleh ulama usul fiqh, iaitu wanita tidak termasuk dalam kata ganti nama bagi laki-laki. Jadi kalau disebut laki-laki tak masuk wanita. Tapi dalam bab hukum hakam dalam Al-Quran, bila Tuhan sebut ya ayyuhallazina amanu, termasuk juga mukminat. Tapi dikata dalam sini ada khilaf. Al-Imamul Baghawi rahimahullahu taala, seorang ulama fiqh Syafi'i dan dia juga ulama hadis, dia juga ada tafsir. Jadi kadang-kadang ulama ni dia panggil mausu'i. Mausu'i ni mana dia rangkum belaka. Hadis duduk dia fiqh macam Imam Nawawi. Imam Nawawi ni hadis pun dia ulama, fiqh pun dia ulama, dalam bidang bahasa pun dia pakar, jadi banyak ilmu yang dia ada. Al-Baghawi kata Nabi SAW boleh disebut sebagai bapa kaum mukmin dan mukminat. Al-Wahidi menukil daripada sebahagian ulama Syafi'i bahawa baginda tidak boleh disebut demikian kerana Allah berfirman maka na Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Bukanlah Muhammad itu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sekali-kali bukanlah bapa dari seorang laki-laki dan anak kamu, maka tak nak sebut semua sekali. Ini perbahasan dia kata. Jadi ada kata abul min wal mu'minat. Baik. Beliau berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala menyatakan ianya adalah dibenarkan dengan maksud ayah mereka sebagai penghormatan. Boleh juga. Boleh pakai dua-dua. Beliau menjelaskan lagi bahawa makna ayat tersebut adalah tidak ada seorang laki-laki pun antara kalian yang merupakan anak kandung baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ni tuan-tuan tanda, ayat suratul Ahzab ayat 40 ni Allah nafikan maka na Muhammadun aba ahadin min rijalikum, Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukannya bapa kepada orang laki-laki daripada kamu. Sebab apa? Tanda pelajar-pelajar jemaah tanda, sebab anak-anak Nabi radhiyallahu anhum semuanya mati kecil, tak ada jadi laki-laki. Kalau kata jantina laki-laki, tapi kata rijal lelaki dengan makna orang dewasa, tak ada. Semua mati kecil. Qasim, Abdullah, Ibrahim, kecil-kecil meninggal. Yang hidup sempat hidupnya, siapa bercucu? Anak perempuan. Maksudnya Allah kata, maka aba Muhammadun aba ahli. Bapa laki-laki tak ada. Anak di semua laki-laki kecil, mati. Ini tidak ada. Baik, dalam hadis yang sahih, dalam Sunan Abi Dawud dan selainnya, Nabi bersabda innama ana lakum mithlul walid, sesungguhnya kedudukan bagi kamu adalah seperti seorang ayah. Jadi aku ni macam ayah kamu lah, maknanya penjaga, pembimbing, pendidik. Kita kata ayah macam kita juga bila kita belajar dengan tok guru kita. Nah, dah lama kita mengaji dengan dia, kita bertalaki dengan dia, duk mondok dengan dia, kita kata ni ayah saya, ayah kedua kita. Nah, ayah pertama kita tu hak zuriat keturunan kita tu lah. Tapi ayah kedua kita tu guru. Jadi Nabi kata innama ana lakum mislul wali. Aku ni macam ayahmu. Dari sudut apa? Dari sudut penjagaan, kasih sayang, pendidikan, tarbiyah, Nabi tu macam ayah. Jadi, alhamdulillah. Ana di antara guru yang ana mengaji di Madinah tu nama dia Syekh Atiyah Salim rahimahullahu taala. Setiap kali dia sebut untuk guru dia Syekh Muhammadul Amin Syangkiti, dia tak akan panggil. Dia kata qala al-wali, qala waliduna. Dia panggil, mesti panggil ayah. Bukan ayah dia, dia orang Mesir. Muhammad Amin Syangkiti ni orang yang mari daripada Syangkit, Mauritania. Dia jumpa di Madinah, kawan tu buat anak angkat, akhirnya Atiyah ni pun jadi ulama. Dia ni yang kita nak cari hari ni. Pelajar-pelajar kita yang berguru, siapa dia rasa guru dia ni ayuh.
ayuh lah nak cari. Lalu juga anak murid dengan guru ni nyuak saya begitu ya. Jumpa watak kena. Ada kadang lagi dekat pada orang lain lagi pada juga. Nah, kita kata ataupun tak hormat. Itu payah. Dia dua ya, sama ada tak hormat ataupun setengah orang ni terlalu bertaksub, tak boleh juga itu. Kita kena sederhana dalam perkara yang ada ini. Baiklah. Ada yang berpendapat maksud ayuh dalam hadis ini adalah sebagai tanda kasih sayang. Jadi kita ayuh ni, macam kita pergi orang tua lah, ni ayuh saya ni. Padahal pocik kapur kita ya, tak ada keturunan pun. Ada yang berpendapat ianya bermaksud agar mereka tidak malu bertanya kepadaku tentang apa yang mereka perlukan seperti perkara aurat dan yang berkaitan dengannya. Jadi bila kata aku ni macam ayuhmu, tanyalah nak tanya apa, nak minta apa. Jadi kita dengan ayuh kita tak malu nak minta dengan orang lain. Tak apa nak apa ni, tak apa nak minta kita ni. Baiklah. Ada yang berpendapat maknanya adalah dalam perkara yang disebut di atas dan juga yang lainnya. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, saya telah menjelaskan semua ini dalam kitab Al-Istitabah dalam syarah Al-Muhazzab. Jadi Nawawi kata, aku tak nak syarah panjang lah kitab Istitabah. Yang kitab permulaan adalah kitab Taharah lagi, dia bincang dalam masalah ini. Alhamdulillah. Yang ketiga, kelebihan Nabi yang ketiga dalam masalah fadilah ini, tulis nombor lah. Dia patut dia ada nombor juga sini ni. Apa ni? Dalam cetakan-cetakan yang baru mudah susun. Antara kelebihan baginda SAW yang lain juga ialah isteri-isterinya lebih baik berbanding dengan wanita lain. Wanita yang jadi isteri Nabi lebih afdal, lebih mulia daripada wanita biasa di kalangan sahabat. Bukan makcik zaman kita, banding dengan wanita zaman sahabat, zaman sahabat Nabi. Balasan pahala dan dosa mereka juga dilipat gandakan. Pasal itulah dalam Quran Allah Ta'ala sebut dosa isteri Nabi ni kalau dia buat dosa lebih berat daripada dosa wanita biasa, sebab dia isteri Nabi. Allah Ta'ala pilih dia duduk dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba engkau pergi buat. Jadi sebenarnya tak berlaku, tapi diberitahu bahawa dosa dia lebih berat, digandakan. Maka diharamkan meminta sesuatu daripada mereka melainkan di sebalik tabir. Wa iza sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'i hijab. Allah Ta'ala ajak kepada sahabat Nabi, kalau kamu nak minta apa-apa, nak tanya apa-apa, duduk di sebalik langsir, di sebalik tabir. Tak boleh duduk depan gini macam makcik kita. Itu lain. Dia panggil hak. Dia ibu, tapi dalam bab penghormatan. Bukan ibu dalam bab aurat dan pergaulan. Ini kena ada perbezaan. Sedangkan untuk selain mereka dibolehkan secara langsung. Mana dengan orang lain boleh kita tanya direct gini, tapi dengan umur ini kena ada tirai, ada lansir. Dan isteri baginda Nabi SAW yang paling mulia ialah Sayyidah Khadijah. Kalau kata hok paling tinggi dia punya darjat, siapa dia? Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Banyak kelebihan. Banyak kelebihan yang Allah Ta'ala curahkan kepada Ummul Mukminin Khadijah. Dialah isteri yang pertama, orang yang mula-mula wanita masuk Islam. Dia yang mencurahkan harta dia ketika orang lain tak beri. Kalau kita nak ceramah bab Khadijah ni, semangat. Baru kita kenal siapa dia Ummul Mukminin Khadijah. Pernah Aisyah radhiyallahu anha, bila dia tengok Nabi ni sebut sangat Khadijah ni, Khadijah, Khadijah, Aisyah kata, duk ingat apa lagi orang sudah tiada. Kalau ada depan ni muda lagi. Maknanya Aisyah macam nak tengoklah perasaan Nabi tu. Yang ada depan Nabi ni, salah dia lah. Masih muda. Kalau ni sudah tidak ada. Nabi kata, ya Aisyah, mu kena kenal siapa Khadijah. Amanat bi. Dia beriman dengan aku ketika orang lain kafir. Dia telah mencurahkan harta dia ketika orang lain tak beri. Jadi banyak Nabi kita ungkit Khadijah. Di antara lagi hak Aisyah tak ada jawabnya, memang kalahnya, dia yang melahirkan anak untuk aku. Nabi tak katalah mung tak beranak. Sebab itu kerja Allah Taala, tapi Nabi ungkit di antara kelebihan Khadijah, anak-anak aku tu, keturunan aku mari daripada Khadijah.
Jadi Fatimah mari daripada Khadijah. Jadi daripada Fatimah lahirnya Hasan, Husain, lahirnya keturunan Ahlul Bait, keturunan Nabi ini sallallahu melalui jalur Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Baiklah, kita jangan panjang itu. Kita nak habis kita ni. Kalau boleh habis belum haji ni insya-Allah. Baiklah, di antara lagi yang lebih lagi Aisyah. Mana kita bagi dua kategori lah. Kita bagi dua kategori. Di antara Aisyah, siapa lebih afdal? Tengok. Waqala Abu Sa'id Al-Mutawalli waqtalafa. Berbeza pandangan ulama Syafi'i nak bandingkan dua orang, antara Aisyah dengan Khadijah. Apa yang kita boleh simpulkan pada jemaah sekalian, dua-dua mempunyai kelebihan yang tersendiri. Ada pada hak ni, tak ada pada ni. Ada pada yang ni, tak ada pada ni. Mana orang Islam yang pertama masuk, yang mula-mula bagi sumbangan tak? Aisyah tak bagi. Aisyah pun baru ya, dia budak lagi masa tu. Dia kahwin dengan Nabi dekat nak hijrah dah. Duduk dengan Nabi di Madinah selepas hijrah, nak banding. Tapi kelebihan Aisyah, kalau kita nak kata ada kelebihan dia, kita kata na'am. Kita nak cari riwayat hadis yang diriwayat oleh Sayyidah Khadijah dalam kitab hadis, tak jumpa. Orang cerita tentang dia ada, tapi dia cerita tentang hadis tak ada. Tapi kalau Aisyah, dia punya musnadat, kitab apa ni, riwayat hadis banyak. Jadi sebab itulah bagi kita lah, buat perbandingan di antara dua wanita besar ni tidak perlu. Yang perlunya bagaimana kita mengenali dua-dua tokoh, dua-dua watak yang sangat disayangi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil cara mengharmonikan suasana. Jangan duduk buat benda pelik-pelik lagi tu. Kadang-kadang duduk bakit orang ni, duduk bahas 3 hari tu ke malam. Aisyah lebih afdal daripada Khadijah. Buat apa? Apa kelebihan? Sebab tu bagi anaknya, benda-benda yang perbincangan ilmiah akademik kita boleh bahas dalam bilik kuliah. Tapi untuk masyarakat awam tidak perlu masuk dalam tafsilat perbahasan para ulama. Cukup kita menghayati, menghormati, menyayangi semua isteri-isteri Nabi radhiyallahu anhunna. Baik, ini kita pindah pula kepada kategori yang kedua. Kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua, wa minhu fi ghairin nikah. Kelebihan Nabi lain daripada perkahwinan. Nah, ini panjang ni. Ini perbahasan kita ni panjang. InsyaAllah kita cuba beri maklumat kepada para jemaah sekalian supaya kita ada ilmu, ada maklumat tentang apa yang kita belajar. Ada kita ilmu dan maklumat yang kita belajar ni sangat penting. Sebab apa penting? Sebab kita nak ilmu, kita nak belajar ni tujuannya untuk maklumat. Baik. Tanda nombor eh, banyak ni. Sekali sempat 10 pun alhamdulillah. Tak sempat kita sambung lagi. Yang pertama, annahu sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dia panggil khatamun nabiyyin, penamat segala nabi. Tak ada lagi nabi selepas daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul khalaiqi ajma'in, dan dialah makhluk yang paling baik. Kalau kata makhluk yang paling baik, maka kita kata siapa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada orang lain. Jadi kita nak tengok nabi kita ni khatamun nabiyyin, nabi yang terakhir. Nabi yang terakhir, dialah yang paling baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, Nabi dalam hadis yang panjang, tuan-tuan kena tanda cerita ni kalau tidak tak faham. Dalam sebuah hadis Nabi buat analogi bandingan, inna masali wa masalil anbiya min qabli. Bandingan aku dengan nabi-nabi dulu seperti seorang yang buat binaan. Comel binaan. Kecuali ada satu tempat kosong, tinggal satu lagi batu-batu yang belum dipasang. Ibarat gitu. Jadi orang duduk mikir, siapa lah batu mana nak masuk sini ni, warna apa ni, comel batu sungai ke batu kapur, orang duduk fikir. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'anal labinatu, akulah batu-batu yang terakhir binaan para nabi tersebut. Wa ana khatamun nabiyyin, akulah penutup bagi segala nabi. Jadi kalau ada lagi
orang kata dia ni ada lagi nabi selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah manusia yang tidak betul. Dalam hadis hadis tadi yang kita sebut tadi, rawahu al-Bukhari, riwayat Imam Bukhari. Ada lagi hadis lain, hadis Abu Umamah al-Bahili, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, innahu la nabiyya ba'di, tak ada lagi nabi lepas pada aku. Wala ummatan ba'dakum, tak ada lagi umat lepas pada kamu. Umat yang ada sejak zaman Nabi sallallahu sampai ke hari kiamat itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah di akhir zaman nanti apabila turunnya Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa akan menjalankan syariat. Syariat siapa? Syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia tak bawa dah Injil. Nabi Isa tak akan bawa lagi Injil. Yang adanya syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya tak adalah. Baiklah. Yang seterusnya. Tengok yang seterusnya. Umat baginda ialah umat yang terbaik dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah generasi yang terbaik. Allahu akbar. Jadi umat Nabi umat yang terbaik. Mana ke dalil? Dalil dianya yang pertama sekali dalil daripada Quran. Dalil daripada Al-Quranul Karim, Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat. Allah Ta'ala sendiri yang memberi anugerah. Kita ni sebaik-baik umat. Kita sebaik-baik umat. Tapi dengan syarat. Umat terbaik sekiranya mereka menjalankan tugas. Apa dia tugas dia? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna bil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kalau kita duduk main mengatik seorang, orang nak buat maksiat pun, nak buat mana. Nah. Dalam kapur kita ada orang berjudi, biar ke dia. Ini tidak umat terbaik lagi ni. Umat tak ada hijau dia panggil lagi ni. Umat relax. No. Ayat ini dalam surah tu Ali Imran ayat 110. Hadis an Bahzi bin Hakim an Abi an Jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nukmilu yaumal qiyamati 70 ummah. Kita akan menyempurnakan 70 umat pada hari kiamat esok. Kitalah yang terakhir. Kita ni umat yang terakhir, maka dia panggil umat yang terbaik yang Allah Ta'ala pilih untuk keluar ke atas dunia ini. Atas dunia ni umat yang terbaik, sebaik-baik umat. Baik. Di antara lagi tengok ni sebut ni, umat terbaik, sahabat Nabi ialah sahabat yang terbaik. Dalam hadis tanda cerita ni, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadhil ummah marhumatun. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat yang dirahmati oleh Allah Taala. Kata alhamdulillah. Laisa 'alaiha azabun bil akhirah, azabuha fid dunya. Allah Taala kadang-kadang dia uji kita di dunia ni, al fitan, banyak fitnah berlaku, perang, gempa bumi, banyak pembunuhan. Ni sehari dua ni kita ni diuji sedikit dengan panas. Berasa tak berasa panas? Berasa tak? Keluar rumah tengah hari tu berasa seorang. Jadi kita yang tak biasa panas lebih pelik ni, berasa panas. Kalau berasa panas benarnya bila air tu tak ada. Ni sudah. Dia panas dua kali dia panggil. Panas udara, panah perasaan air pula. Kita berjalan tengok kawasan-kawasan sungai ni, boleh katakan kebanyakannya banyak pasir, pasir tu timbul daripada air banyak. Jadi para jemaah sekalian, ini dipanggil ummatun marhumah. Ada kalanya Allah Ta'ala uji kita di dunia, laisa 'alaiha azabun fil akhirah, di akhirat esok kita tak ada azab. Tapi gitulah, ada kalanya azab dengan di dunia pun kena, di akhirat pun kena. Kalau banyak fitnah, banyaknya huru-hara, banyaknya ada. Jadi untuk, sebelum kita lupa, untuk panah ni, imam-imam boleh masuklah. Kita tambah sikit dalam doa kita,
dalam kunut kita doa minta hujan masuk itu. Dua patah berkata tak? Baru ni kita tambah Allahumma mansur ikhwanal muslimin fi Palestin. Nah, ya Allah bantulah saudara kami di Palestin. Kita tambah lagi satu lagi, Allahumma aghithna. Kata Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma anzil alaina al-ghaitha wa la taj'alna min al-qanitin. Ha, ni doa ni mungkin tak apa ingat tuan-tuan ambil dalam dalam kitab perisai Muslim ni ada doa minta hujan. Doa minta hujan ni kita baca. Jadi mudah-mudahan masuk sikit ya, tak apa dah. Sekurang-kurangnya biar bunyi bunyi apa? Bunyi kita tu berhajat kepada kepada Allah Taala hantar mari supaya kita ni diberi muka surat 169. Yang ada kita ni tanda muka surat 169. 169. Ada dah kita ni kan? Kalau tak ada lagi tu, tengok dalam PDF kita bagi tu. Tajuk bacaan 63, doa istisqa, minta hujan. Kita kata Allahumma askina ghaithan mughithan mari'an mari'an nafi'an ghaira dar 'ajilan ghaira ajil. Kalau rasa pak, kalau boleh hafalah. Ha? Ataupun kita ambil apa pendeknya, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma anzil alaina al-ghaitha wa la taj'alna min al-qanitin. Allahumma asqi ibadaka wa bahaimak wa ansur rahmataka wa ahyi baladaka al-mayyit. Ini doa-doa istisqa yang tuan-tuan boleh baca. Ambil tambah sikitlah. Jangan duduk orang kata orang malu-malu nak minta dengan Tuhan, jangan. Tak. Hai, kau nak tahu doa tu malu nak minta dengan Allah Taala. Malu minta dengan Tuhan, minta dengan orang lain malu tak apa, dengan Allah Taala jangan malu. Kita lah ni agak kritikal ni. Masalah air kalau kering, nak pergi ambil air mana? Ha, jangan main mudah-mudah. Kalau tak ada dari air, kalau ada dari sungai boleh fikir. Ini kalau bimbang kalau sungai kering, air telaga buka kering, air air bukit. Semalam kita pergi tepi bukit ni, gunung. Tak, kecil lah hak tu daripada bukit. Kalau comel nak boleh ambil gambar. Air kata ni, nampak kekeringan tu. Jadi, jangan kita jangan panik. Jangan banyak orang panggil duduk mengamuk sana sini, perbanyaklah munajat kepada Allah Subhanahu Taala. Baiklah. Dalam hadis ni kata, umat Nabi ni umat yang terbaik. Umat Nabi ni sallallahu alaihi wasallam umat yang terbaik, dia panggil khairul quruni qarni. Khairul quruni qarni. Nabi sebut dalam hadis sebaik-baik umat aku, sebaik-baik qurun, iaitulah qarni, maknanya orang yang hidup sekali dengan aku. Tulis hadis. Hadis ini riwayat Bukhari wa Muslim an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairun nasi qarni. Sebaik-baik orang yang hidup sekali dengan aku, sahabat. Summa alladhina yalunahum, kemudian selepas dia tabi'in. Summa alladhina yalunahum, kemudian mari ulama atba'u tabi'in, kurun yang ketiga. Summa yaji'u aqwamun tasbiqu shahadatu ahadihim yaminah wa yaminuhu shahadatu. Lepas tu mari orang suka bersopoh, suka jadi saksi, tak tahu apa. Di zaman kita ini orang bersopoh main-main. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, qaranahu sallallahu alaihi wasallam as-sahabah. Nabi kata qarni, sahabat. Kuro yang kedua, qarnahu, qar apa ni, kuro yang kedua sahabat, kuro yang kedua tabi'u tabi'in, kuro yang ketiga atba'u tabi'in. Jadi kata di para ulama, itulah dia panggil al-qurun al-mufaddalah, qurun yang terbaik. Bukan makna orang tak baik tak ada. Zaman Nabi pun ada orang tak baik. Ada Yahudi, ada munafik, ada asi, orang yang derhaka. Berapa ramai orang yang kena sebat kerana minum arak. Ada yang kena potong tangan kerana mencuri. Ada yang kena sebat kerana berzina, kena rejam. Jadi ada, tapi nak banding dengan ni sebuah terlalu sedikit. Yang kata, oh, kurung Nabi ni kurung malaikat, tak ada orang buat dosa. Tidak. Dosa tu ada. Tapi perbandingannya, sebaik-baik kurung maknanya orang sahabat-sahabat yang ulama, yang alim, yang beramal, duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, sebaik-baik generasi
Sebaik-baik qurun iaitulah orang yang hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keberapa dah tu? Letak nombolah. Umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dilindungi dari bersepakat dalam kesesatan. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata umat ini Allah Taala jaga dia daripada sesat semua sekali. Dalam hadis, Inna Allah qad ajar ummati an tajtami'a ala dalalatin. Allah Ta'ala jaga umat aku ni, dia tidak sesat semua sekali. Ada sesat, ada ajaran sesat, ada ajaran yang menyeleweng, tapi hak betul ramai lagi. Kita kata alhamdulillah. Hadis riwayat Abu Dawud, Wal Hakim dan lain-lain ulama, maknanya Nabi kita jamin, kalau kata umat dia semua sekali sesat, tak ada. Tapi orang sesat ada. Pasal itulah kata di dalam hadis Nabi salah sebut bahawa akan berlaku di akhir zaman, di akhir zaman akan berlaku orang-orang di semenanjung Arab ni akan sembah berhala balik. Akan berlaku benda tu. Yang terbaru yang menyayatkan hati kitanya, apabila ada sebuah negara sanggup buat kuil Hindu yang terbesar dalam dunia. Tengok dalam berita. Berasa lagu mana hati kita tengok. Di dalam negara semenanjung Arab, Allah Ta'ala beri minyak yang begitu banyak pada dia. Tiba-tiba dia pergi buat pusat syirik dan dasar. Manakala kita kata nak toleransi, benar puak-puak Hindu ni duk sembah berhala dia dengan kelompok dia kecil-kecil, kita kata toleransi tu menasabah lah juga. Tapi kalau buat satu tempat khas, ini memang mengundang bala. Tak berapa hari lepas pada tu, hujan, ribut, Allah Ta'ala hantar mari sebagai peringatan. Jangan buat benda-benda yang karu. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Jadi yang pentingnya dalam hadis ini, umat baginda sallallahu alaihi wasallam dilindungi dari bersepakat dalam kesesatan. Mana akan ada orang yang bekerja, akan ada umat ini yang duduk bergerak untuk menegakkan Al-Quran dan Sunnah. Kita kata, kita berdoa kepada Allah SWT, Allahumma ja'anna minhum, ya Allah jadikan kami di kalangan hamba-hamba yang duduk bersama dengan Al-Quran dengan Sunnah walau apa yang terjadi. Jadi tak ada. Dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazalul khair, umat ini ada kebaikan. Lemah setara mana pun akan ada yang bangkit. Dalam sebuah hadis Nabi sebut, Inna Allah yab'asu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu laha dinaha. Allah Ta'ala akan bangkit setiap 100 tahun tokoh ulama, pendakwah, orang-orang yang akan memperbaharui gerakan dakwah. Bukan baru agama, agamanya tetap daripada Allah Ta'ala, tapi gerakan membaik pulih masyarakat, Allah Ta'ala akan bangkit 100 tahun, setiap satu abad akan ada tokoh. Sebab itulah ulama-ulama ni berebut menyenaraikan. Tahu yang kurun yang pertama Umar bin Abdul Aziz contohnya. Kurun yang kedua siapa? Kurun yang ketiga siapa? Jadi badil kata kurun yang kedua dah Imam Syafi'i. Mari mazhab lain kata itu imam dia. Kita kata tak salah. Sebab itulah Imam An-Nawawi rahimahullah taala ketika dia baca ayat ni, awalan tazal hazil ummah qa'imah. Di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sekumpulan yang bangkit menegakkan agama. Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab dia Syarah Muslim, dia kata tidak semestinya satu tempat, bukan seorang. Tak kata kalau ada di Mekah kak, tak ada di Malaysia lah. Di Mekah ada, di Madinah ada, di Malaysia ada, di Jepun ada, semua tempat ada. Cuma masing-masing menggerakkan tenaga untuk mengembalikan masyarakat kepada Islam. Ini penting. Jadi kita nak tahu di pak kita ni, kita tak pandai nak letak siapa dia, siapa dia. Tapi sekumpulan ajaran ni dia letak tok syekh dia. Oh, zaman ni Abu Ya contohnya. Ha, dia tok Abu Ya dia selalu. Zaman ni orang ni. Kita kata tok usah duduk kongkong lah. Hadis ni open terbuka, kata Nawawi rahimahullah taala, siapa saja yang bergerak, siapa saja yang bawa untuk menegakkan perjalanan agama ini, maka termasuk di kalangan orang yang Allah Ta'ala bangkit lihat kepada umat ini, orang yang akan menegakkan agama.
kita kata kita nak ambil sorang-sorang, nak kongkong orang ni, kita kata agak sukar. Ha, baiklah. Tak ingat panjang cerita ni, panjang pula tak habis. Syariat baginda sallallahu alaihi wasallam yang kekal dan memansuhkan semua yang lain. Syariat Nabi ni dipanggil syariat Islam ni kekal. Dalam hadis Nabi sebut para nabi yub'atsu ila qaumihim khassah. Semua nabi Allah Taala hantar pergi ke kaum dia ya. Nabi Musa Bani Israel. Nabi Isa pun sambung balik. Nabi Nuh kepada kaum dia, Nabi Hud kepada kaum dia. Bila habis dia mati wafat tak ada. Mari nabi lain pula. Kecuali nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat dia tidak, kata orang tak ada expire. Dalam bahasa orang jual ubat ni tak ada expire. Siapa kayu kiamat? Jadi kita sebut tadi termasuk Nabi Isa turun nanti, Nabi Isa juga akan bawa apa? Bawa syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tak boleh bawa hal lain. Allahu akbar. Lagi wa kitabahu. Jadi semua syariat lain tak boleh pakai dah. Kalau orang kata aku nak pegang dengan Taurat, nak pegang dengan Injil, Injil mana awak nak pegang? Kalau Injil yang telah dipunuh oleh pendeta-pendeta, oh ni kau tak jadi apa. Kalau Injil yang asli pun kita kena tengok. Kalau sama dengan Quran kita pakai, tak sama tak boleh pakai. Nah itu. Wa kitabuh, tulis nak ingat apa ni? Kitab dia, kitab Al-Quran mu'jizun. Satu mu'jizat mahfuzun anit tahrib wa tadil, yang Allah Taala jaga, tak ada siapa boleh selewengkan Quran. Tak ada siapa boleh tukar. Hari ini kita tukar surah ni, nah, surah Abu Lahab jadi surah Abu Jahal pula, tak boleh. Sebab Allah Taala dah gazetkan benda tu. Tak boleh nak tukar. Wa huwa hujjatun 'alan nas. Dia menjadi hujah ke atas manusia semua sekali. Jadi Quran ni menjadi hujah kepada kita. Orang putih ke, orang Jepun ke, orang Melayu ke, orang hitam ke, Quran kena pakai belaka. Dia jadi hujah. Panjang cerita dia. Wa mu'jizat sa'iril anbiya' inqaradat. Mu'jizat nabi-nabi lain tamat. Tak ada dah mu'jizat nabi lain, sudah habis. Jadi panggil mu'jizat nabi lain sudah tamat. Kalau kita kata oh Nabi Musa bisa dia, ada tongkat. Mana tongkat Musa? Ada lah orang jual dah. Oh ni kayu tongkat Musa ni. Enggak tahu nak belah laut. Belah kepala orang mungkin boleh, kata tak kepala. Nak belah laut tak gerak. Tak ada dah mukjizat. Hak adanya mukjizat Al-Quran. Kita ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita baca Quran, kita tak pernah jemung baca Quran. Hak adanya malah baca Quran ada. Orang yang baca, raja baca Quran, dia jemur. Malah aku baca. Jemur dah baca surah tu lah ni. Cerita Yusuf yang ada dalam Quran. Tak tukar cerita lain pula. Cerita Pak Mandi pula. No. Tapi kalau kata, hok malah baca Quran, itu berjaya digoda oleh syaitan. Syaitan kacau dia ada, tapi dia nak kacau Quran, tidak boleh. Ini satu perkara yang kita kena ingat. Dan wanusira birru', kata Nabi SAW, Allah Ta'ala bantu dia dengan dia campak ke dalam hati buat kafir takut. Sebulan nak jumpa Nabi tu dia gerung. Orang Kelantan kata kia apa? Kia ni takut awal. Tak ada jumpa takut dah. Waju'ilat lahul ard masjidan wa tahura. Allah Taala jadikan bumi ni, tanah ni bersih. Kita boleh buat ambil tahara kalau tak ada air dan boleh semaya atas dia. Ana suka tengok apabila mari. Ini semua ni hikmah Allah Ta'ala. Hikmah Allah Ta'ala. Kita tak ajar pun buat perhimpunan semaya atas jalan raya, atas padang. Nah, tak ajar buat. Tak ajar buat. Bila mari semaya sisko, pakat tunjuk gambar. Masjid Umburiyah, maya padang. Masjid Sungai Riyad, maya di padang. Masjid daerah, maya padang. Nah, lepas pada ni, cuba bincang-bincang. Maja gaya Nabi sada tak aja semaja di masjid dia. Dia semaja di padang. Tok payah ustaz. Apa maja istisqa mari boleh. Mana maja gaya tak leh pula. Ada setengah masjid mungkin lokasi payah. Kalau masjid kita ni, kalau kita maja pada orang boleh, contohnya tok mak pada, masuk dalam masjid tak apa. Tapi tok imam
1,000 orang duduk luar di luar masjid, hak tak cukup masuk dalam. Tapi jangan duduk depan wadah ta'im, eh. Kena hak. Sekarang ni boleh masuk contohnya. Nampak meriah. Jadi itu di antara. Nabi kata dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kata apa ni? U'titu khamsan, aku diberi 5 perkara yang tidak diberi pada nabi lain. Aku diberi 5 perkara nabi lain tak dapat anugerahnya. Nusirtu birrabi masirata syahrin. Kape takut aku sebulan nak berjalan, nak jumpa, nak pergi tu takut dah. Satu. Waju'ilat liyal ardh masjidan wa tahura. Allah Taala jadikan bumi ni masjid dan suci. Kita boleh sembahyang mana-mana ya, tak boleh apa. Pasal tu lah ada orang tanya ustaz, kita nak jamak jam. Eh kata awak jam atas darat ke atas laut? Atas udara? Atas darat. Kita tahu dah kalau jalan kita ni jalan jam, siap punggu kereta di apa dalam bonet kereta tu tika, sejadah, ais kot tertentu. Jam berhenti tepi jalan. Masuk waktu sembahyang. Apa sejadah? Dah kalau budaya kita tak sembahyang atas tanah ya. Tanah kita sini tanah seluk, tanah. Kalau orang Arab tanah pasir sendiri ya, sudah maya sapu gak habis lah. Maya. Botol air ada dalam kereta untuk ambil wudu. Apa maksud tu? Nabi kata bumi tanah bersih boleh maya. Kecuali tempat nak ada najis, tempat tu buat sampah, kandai kambing, kandai lembu, tempat orang buat nak buat najis aja tak boleh lah tu. Ini tepi jalan tak ada apa. Maknanya Allah Taala permudahkan urusan kita ni masya-Allah. Lagi apa lagi? Tengok dalam hadis dalam kitab kita tu, Nabi kata wa uhillat liyal ghanaim, aku diberi boleh ambil ghanimah. Umat dulu kalau dia pergi banyak-banyak boleh harta ghanimah, dia kena timbul senda. Api tu bakar, habis. Habis saja. Assalamualaikum boleh balik. Tak ada apa-apa. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila qaumi khassah, nabi lain dibangkit pada kampung dia, aku kepada seluruh manusia. Wa utitu syafa'ah, dan aku diberi syafa'at. Maknanya nak syafaat Nabi ni panjang. Baru ni kita dah cerita tentang hadis syafaat. Hadis ni dalam Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Alhamdulillah. Tengok seterusnya Nabi kata wa huwa sayyidu waladi Adam, dia ni nabi kita ni penghulu semua anak Adam di akhirat. Bangkit di akhirat esok, semua orang akan cari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemegang liwaul hamdi yang menyelesaikan masalah pada hari kiamat. Wa awwalu man tansyaqu anil ard, orang yang pertama terbuka bumi. Tengok ni. Orang yang pertama dibukanya bumi. Maknanya orang mula-mula keluar daripada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalu syafi'in wa awwalu musyafi'in wa ammalu yaqra' babul jannah. Allahu akbar. Orang yang pertama diberi panjang kalau kita orang kita bacalah. Moga dengar banyak kali cerita ni. Nah. Baginda orang pertama yang akan mengetuk pintu syurga dan mempunyai pengikut yang paling ramai. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pengikut yang paling ramai, umat yang paling ramai sekali umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kata alhamdulillah kita ni termasuk di kalangan umat Nabi yang ramai. Jadi jangan duduk main-mainlah kita bila kata kita umat Nabi ramai ni. Berapa ramai? Dalam hadis Nabi kata pernah satu hari Nabi kita duduk dengan para sahabat. Duduk dengan para sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata atardawna, muredha kau tidak umat aku ni masuk dalam syurga 1/4 ahli syurga. Maknanya kita nak banding dengan Nabi Rasul lain 300 orang, umat Muhammad 1/4. Ramai tu. Dahlah kita pendek umur. Sahabat-sahabat bertakbir Allahu akbar, gembiranya 1/4. Nabi duduk diam. Muredha kau tidak? Bilangnya kita dalam syurga 1/3. Apa ni 1/3? Sulus 1. Ramai lagi. Sahabat bertakbir Allahu akbar. Nabi kata dak. Aku mengharapkan umat aku ni separuh ahli syurga tu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setengah lagi separuh lagi tu kepada semua umat hal lain daripada Nabi, daripada Adam sampai ke Nabi Isa alaihi salam. Oh, jadi sahabat-sahabat semua bertakbir, bergembira dengan banyaknya bilangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kita diberi, tengok ni, dikurniakan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim, apa ni jawami'ul kalim? Cakap pendek, makna panjang. Kita ni buah banyak, tak tahu apa. Nah,
Maksudnya, kadang-kadang kita bercakap je ceramah. Orang tina balik rumah dia tu, ustaz koyak ke apa dia? Ai, nakal. Boleh koyak nakal, tak tahu nak poin apa. Rasulullah SAW, dia pendek. Sebab itulah di antara perkara yang kita syurkan sangat-sangat. Bila kita nak berdoa, doa umum, doa khas, kita kena ambil doa hak Nabi ni dalam kitab kita ni, perisai muslim atau lain-lain. Sebab Nabi kita cakap pendek, tapi makna dia panjang, merangkumi semua sekali. Kemudian doa khas, hak kita ni, hak kita nak lah, anak sakit ke, anak nak periksa ke, mak tak segar, itu cerita lain. Jadi maknanya itu dipanggil jawami'ul kalim. Sof-sof umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sama seperti sof malaikat. Jadi malaikat bila dia beratur nak ibadat, sof jujur. Sebab tu kita tak boleh bengkak-bengkok. Ni duk main sof macam malaikat. Tapi dia punya apa ni, beratur belok tak macam malaikat. Jadi malaikat tak ada dia. Malaikat dia tidak tak bengkok dia punya apa ni? Dia punya kedudukan sof dia tak bengkok. Baiklah, pada jemaah sekalian, oleh kerana masa kita pun panjang, insyaAllah kita sambung lagi. Ni kaduk main syarah gini, sambung lagi pun tak habis ni. Hati baginda, kita habis muka surat ni lah, insyaAllah. Hati Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah tidur. Hati dia tak tidur. Kalau kata pernah Nabi kita dia tidur, berarti bila orang azan dia bangun. Orang tanya Rasulullah, tak patah ke tu? Orang lain kalau tidur guling ni kena patah. Nabi kata tanamu aina, ya, mata aku tidur tapi hati tak tidur. Maknanya tak patah wuduk dia. Kita ni tidur pun tak tidur, tak tidur pun tidur dah. Nah, dalilnya sudah habis kuliah, sudah habis khutbah, orang tanya, "Tok Imam kata gapo tadi?" Dia duk mikir garuk kepala, tajuk ke apa hari ni. Ya, pasal telah khutbah akhir-akhir ni elok dah. Dak pihak panel khutbah dia letak dah tarikh. Dia letak dah tajuk. Tajuk kita minggu ni gapo dia? Dapat tajuk khutbah minggu ni? Ni kata tidur tak tidur ni. Mari khutbah ke dak gitu? Kau mari lah, Mak. Mari awak dah depan Tok Imam, depan mimbar duduk. Tapi tajuk gapo? Ah, sudah. Jangan tanya Tok Imam sudah. Tak. Imam kata aku tak baca tajuk, aku baca bawah lalu dia tu. Ah, dia kata jangan. Ah, itu dia panggil. Mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia tak tidur, hati dia tak tidur. Kalau mata tidur pun dia tahu, dia dengar. Ah, ni menarik. Dan Nabi sallallahu dia nampak di belakang. Hak belakang dia ada cermin. Kita nampak juga kalau ada cermin. Dalam hadis Nabi kata atimmu shufuf, musumpurnakan sah. Betul sah. Fa inni arakum min wara'i zahri, aku nampak belakang aku ni. Sah betul ke tak betul? Hadis ni sahih dalam Bukhari Muslim. Nabi kita nampak di belakang. Haram bagi siapa untuk meninggikan suaranya melebihi suara Nabi. Jangan duduk tepik dengan Nabi, tak boleh. Panjanglah cerita dalam surah La tarfa'u aswatakum fawqa sawti Nabi tu. Jangan memanggil baginda dari sebalik sebalik tembok. Manakala nak jumpa Nabi, cakap depan. Jangan duduk lawa, "Hey, Rasulullah lah." Min wara'i hijab, jangan. Atau memanggil baginda dengan nama, "Wahai Muhammad." Tak boleh. Jadi kita nak panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita panggil Nabi dengan nama dia yang mulia, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah. Itu barulah kita panggil nama Nabi dengan nama-nama yang gelaran yang baik. Sebab Allah SWT sendiri tak panggil Nabi dengan nama dalam Quran. Tak ada ya Muhammad, tak ada. Tapi Nabi lain dia panggil, ya Adam, ya Nuh, ya Ibrahim, semua ada. Ya Muhammad tak ada. Tu ada ayat wa ma Muhammadu illa rasul, itu Allah Taala cerita panggil tidak. Tiba-tiba kita nak panggil ya Muhammad, janganlah. Jadi para itulah para jemaah sekalian, kalau kita ada dak macam kita dalam selawat kita pun jangan ya Muhammad, ya Allah. Kita panggil ya Rasulullah, ya Habiballah. Elok gitu. Baiklah para jemaah sekalian, kita break setakat tu. Insya-Allah kita akan sambung lagi dalam muka surat 92 dalam siri yang akan datang. Dan ana harap insyaAllah kita khatamlah kitab kita ni dalam siri yang berikutnya. Biiznillahi azza wa jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.